Hello, Assalamualaikum. Okay, jika ada apa-apa boleh komen dekat sebelah . Sebelah tu ada penama live chat, kita boleh komen dekat situ. Sementara kita tunggu kawan-kawan, anda boleh tengoklah. Okay, whiteboard kita. InsyaAllah. Okay, kita akan bincang pada hari ini berkenaan dengan beberapa kaedah, iaitu orang kata saya nak jawab soalan awak, iaitu bagaimana boleh siapa-siapa komen dekat tepi tengok suara saya okey ke? Kuat tak suara ataupun orang kata suara perlahan ke apa ke? 12 orang dah masuk dah. Ya. Selamat datang pada pelajar-pelajar saya. Ya, kesian ya. Apa nama? Okey, suara ya Syazwan ya. Okey, terima kasih Syazwan. Okey, Syazwan kelas mana ya? First time buat kelas YouTube. Okey, Cikgu Ngam. Okey, Nasuha, Daniel Ashraf ada, Amirul Daniel, Kamaru, Khairul Nizam kuat. Kuat sangat ke? Ke nak je saya jauh sikit? Boleh ke? Minggu depan jumpa awak . Maksudnya minggu depan awak dah kena balik. Apa Sabtu ni tak siap saya. Awak kena balik dah kan? Ya? Yeah? Okay, banyak ITE 2 lah. Ada ITE 1 ada ke? Okay dah. Alright, Alhamdulillah. Kalau kuat bagi tahu ya. Apa nama Amirul Daniel? Ataupun kalau awak perlahankan sikit volume awak ke, suara saya memang macam ni. Jadi tak boleh nak buat apa kalau perlahan sangat kau, orang lain tak dengar. Alright? Ada ya? Okey, ada. Alhamdulillah. Okey. Sekejap lagi saya akan bagi dalam WhatsApp soalan awak. Okey. Nak bagi sekarang ke? Saya bagi sekarang lah ya. Ni awak punya quiz. Okey. Quiz awak. Quiz awak. Kejap ya. Macam mana saya nak buat ni? Okey. Saya nak bagi link. Okey, dokumen, maka saya nak bagi pada awak. Mana file tu ya? Okey, dah cuba. Okey, satu, okey, dua. Okey. Saya bagi juga file. Okey, satu, okey, dua. Okey, ada terima ke kuis saya? Dalam grup WhatsApp? Terima? Ya. Yeah. Sambil-sambil awak kita go live ni, saya akan buka saya punya WhatsApp. Alright. Okey. Kejap saya nak splitkan screen ni supaya saya boleh nampak awak. Okey, dalam masa yang sama saya boleh tengok WhatsApp. Okey. So, jika ada sebarang soalan, kalau apa nama contohnya soalan yang pelik-pelik itu kan yang tak boleh masuk dalam apa nama WhatsApp, awak boleh type dekat dalam apa dalam tree. Tak boleh buat dalam apa nama ni si apa YouTube live, kita buat dalam WhatsApp. Okey. Sesi pagi ni ringkas saja. Okey, saya nak menjawab dua soalan tu saja, tetapi saya tak akan bagi jawapan pada awak. Faham ya? Maksudnya soalan apa yang saya akan bagi contoh adalah mirip-mirip tetapi tak sama. Ya, tetapi cara jawabnya sama. Okey, jadi awak kena faham satu persatu apa yang saya perkatakan sebentar lagi. Okey, setakat ni ada sebarang masalah tak awak nak buat berkenaan dengan DYDX? Berdasarkan video-video saya yang dah lepas, ada masalah tak? Ke masih tak faham? Ke tak buat langsung? Ya? Ha, tak berjawab. Relax, jangan jawab quiz dulu. Nanti saya tolong. Tak ada cikgu. Apa yang tak ada ni Chakra? Tak ada masalah ke? Tak ada tengok pun. Kurang faham cikgu. Nanti kita tengok macam mana. Okey. Saya lupa whiteboard marker saya. Sekejap.
Allah. Allah subhanallah. Buat mata tu letak dulu. Ya Rabbi, ya Rabbana, aku boleh mata. Tengah YouTube live ha? Ya, saya macam mana? Saya kerja ha. Saya tengah kelas ni. Budak tengah tunggu ni ha? Tengah live ni. Saya baru mula. Ah, tengah rakam ya. Okay. Okey, assalamualaikum. Ramai dah ada sini ke? Sabar cikgu, sabar. Permanent marker. Ya Allah. Nasib baik boleh hilang. Okey, jadi penama masalahnya tadi hari tu saya beli whiteboard marker dengan beranggapan bahawa pen yang warna putih ni, ya, yeah, putih tu dengan pen yang saya pakai tadi tu adalah sama. Biasanya permanent marker ni warna kuning. Jadi orang kata sekarang ni dah tukar warna putih. Jadi memang terkena betul lah. Dah lebih 6 batang. Okey, 19 orang baru. Ha, yang lain mana? Tolong bagi tahu kawan-kawan yang lain. Sebab saya akan tutup kuis ni. Dalam masa lepas saja live ni, saya akan bagi masa. Dalam paling-paling lambat pun dalam 15 ke 30 minit. Ha, lepas tu saya akan minta awak hantar. Okey? Tolong, yang mana yang tak hadir kelas ni, tolong jangan share-share dengan dia orang ya. Ha, jangan nak pandai-pandai nak bagi gambar lah, nak hantar lah pada kawan. Lepas tu dia orang main apa jadi passenger je. Jadi awak yang penat-penat dapat markah, buat betul-betul awak sedekah pada orang. Eh? Yang mana tak buat, nasib dia orang. Okay? So video ni akan jadi kejap je. Jangan terkejut. Tuk-tuk tu kena habis dah. Ya, banyak benda yang saya tolak hari ni kerana apa nama nak layan awak. Okay? Boleh? Alright? Okay. Nampak soalan pertama? Okay, boleh kita teruskan soalan pertama? Bolehkah? Anda semua okey ke? Okey, kita dah masuk ke 9. Ya, yeah, saya dah live selama 10 minit. Ya, yeah, boleh saya teruskan dengan live?
Pelajar-pelajar sekalian, ada respon ke ataupun pengsan lagi ke ataupun buka video lepas tu pergi tidur? Buka video pergi tidur memang tak dapat apa lah ya. Buat sendiri. Kalau tak faham, tanya. Saya tolong. Ya, tak faham, saya tanya. Okey, boleh ya? Tolong bagi tahu pada kawan-kawan lain. Kita akan mula sekarang. Alright, okey. Soalan pertama, dia kata Y sama dengan X kuasa 4 tolak 2X kuasa 3 tambah 5X. Okay, saya tak nak bagi jawapan direct ya. Saya bagi soalan saya. Okey, Y sama dengan, okey, macam mana soalan dia? Okey, saya bagilah. Contohnya saya punya adalah X kuasa 5 tolak ataupun tambah ataupun tolak 2X. Dia kata 2X itu saya buat 3X kuasa 4 tambah 5X kuasa 3 contohnya. Okey, nampak? Okey, nampak eh? Nampak tak? Komen delay sikit cikgu. Okey, okey, okey. Okey, nampak ke tulisan saya tu? Boleh nampak ke sayang? Ke saya tak terdengar sikit lah kot? Ni lama tepi sangat kan? Y sama dengan Y sama dengan tadi apa? X kuasa 5 tolak 2X kuasa 4 tambah 5X kuasa 3. Okey. Boleh? Okey, kurang jelas cikgu. Kurang jelas, nak pergi jelas macam mana ni? Benda ni dah tetung ni. Kan jatuh dia laptop saya jahanam. Okey dah. Okey ke boleh ke? Ke nak kena besar-besar lagi? Nak besar lagi macam mana dah? Ya? Yeah? Tak nampak. Ha, tak nampak. Y sama dengan X kuasa 5 tolak 2X kuasa 4 tambah 5X kuasa 3. Nampak? Dah, okey dah. Nampak dah? Terlalu besar sikit. Nampak juga? Okey, alright, alhamdulillah. Okey, tapi saya nanti saya kena padam-padam lah sebab bagi awak nampak. Okey, alright. Apa soalan nak? Apa soalan nak? Ya? Jelas sangat tu. Okey, Aiman. Yang penting jelas. Jangan nanti kerana saya syok sorang-sorang, awak tak dapat apa-apa. Okey? Alright. Okey, jadi apa yang kita nak? Soalan tanya, cari dy dx. Satu soalan. Lepas tu dia tanya d kuasa 2y dengan dx kuasa 2. Okey, kita buat satu-satu dulu. Right? Pertamanya apa yang awak belajar ialah bila awak dapat y sama dengan ax kuasa n. Okey, y sama dengan ax kuasa n ya. Maknanya n ni adalah kuasa dia. A ni adalah perkali bagi x. Ya, kalau depan A, depan X ni tak ada apa-apa, maksudnya 1. Okey? Tetapi kalau dia ada nilai, contohnya 2 ni, itu maknanya A dia adalah 2. Okey? Boleh? Right? Okey. Jadi, bila kita buat dy per dx, apa terjadi? Pertama, bawakan kuasa tu ke depan. N. Ambil trace dari belakang. Lepas tu, A, X, kuasa N. N tadi tu dah bawa ke depan satu kan? Ada bawa ke depan tu, dia tolak satu. Jadi, itulah caranya kita jawab. Katakan, saya bagi A ni adalah 3, N ni adalah 2. Maka, soalannya akan jadi begini. Ya, katakan, ya, katakan 3x kuasa 2. Okey, boleh nampak? Nampak ke? Nampak ya? Right, 3x kuasa 2. Maka apa yang akan terjadi adalah senang aja. Tengok ya, 3 adalah a, 2 adalah n. Maka awak gantikan n tu dengan 2, n ni dengan 2, A dengan 3.
Maka 2 kali 3 sama dengan 6x. 2 tolak 1 adalah 1. Maka 2 tolak 1 adalah 1. X kuasa 1 adalah X sahaja. Tak payah tulis 1 situ. Okey? Tak payah tulis 1 situ. Boleh ya? Boleh saya teruskan? Boleh teruskan dengan contoh saya? Ya? Boleh saya teruskan dengan contoh saya ke? Ha, ni siapa ni? Apa dia? Apa dia ini? Kejap ya, ada Arif Iqbal ni tanya saya soalan. Ha. Om boy Arif Iqbal dah siap jawab dah. Ha. Okay, Arif ya, kejap-kejap Arif ya. Ha. Ada yang dah hantar dah. Alhamdulillah. Harap-harap tu orang kata apa? Kejap ya. Okay. Hai, ni pakar Arif. Okay. Okay Arif, thank you. Terima kasih. Arif jangan bagi share ke siapa-siapa ya. Yang mana dah siap, jangan share dengan orang lain. Sebab kita tak nak orang share menumpang ilmu yang awak dapat. Awak nak ajar boleh, tapi jangan bagi tiru. Faham ya? Okay, Arif, thank you. Alright. So, apa yang kita nak buat adalah, bila tiap soalan ni, soalan contoh saya, dy per dx sama dengan 5 bawa ke hadapan x kuasa. Ada A tak? A tak ada kan? A tu 1. Jadi 5 darab X terus. Jadi 5 tolak 1. Tolak dengan 4 darab dengan 2X kuasa 4 tolak 1. Tambah dengan 3 darab dengan 5X kuasa 3 tolak 1. Okey? Boleh nampak sini? Boleh ya? Okey, boleh saya teruskan? Faham yang ini? Ada yang tak faham tak? Cikgu kejap ya Daniel, kenapanya? Ada soalan? Aduh, laju sangat. Ha, laju sangat apa dianya? Tengok ya. Saya ulang balik, boleh? Nak perlahankan lagi Daniel? Saya ulang balik? Ya, saya ulang balik sekali ya. Janji faham. Tak faham, laju sangat, beritahu. Dia lebih semudah macam ni. Kalau saya hantar video saja, awak tak nampak kan? Okey, lahan-lahan. Tengok. Ini faham tak, Daniel? Ha, mana tadi Daniel mana tadi? Tadi Daniel mana tadi? Daniel Ashraf ah? Daniel Ashraf tu siapa tadi bagi jawab tadi? Faham. Okey, tengok ya. Slow-slow. Saya buat slow-slow. Okey. Yang ni boleh faham kan? Okey, kita buat yang ni ya. Okey. Y ni bila kita bezakan akan jadi dy per dx. Ya, itulah dia perbezaan pertama. Sama dengan, okey. 5 tadi tu kan n. Yang n tadi y sama dengan ax kuasa n tadi. Boleh faham setakat ni? Alright? Okey. 5 darab dengan ada satu tak? Tak payah buat satu. Boleh ke setakat ni? Boleh setakat ni Daniel okey ke? Banyak dekat Daniel ni. Ni Daniel juga kan? Nak tanya jawab. Okey, faham Daniel? Okey, alright. So, X kuasa berapa? Kuasa berapa? 5 ni nak buat apa? 5 ni nak buat apa? 5 ni kena tolak 1. Okey. Kurungan tu supaya kita nak elakkan dia salah campur. Boleh? Right? 5x kuasa 5 tolak 1. Boleh setakat ni? Alright. Okey. Shah Shazrizan Fly. Ha. Okey, betul 5 tolak 1. Okey, next. Kita buat pula 4 buat apa? Bawa ke depan. Okey, 2 ada kan? Tadi sini 1. Ah, ini ada 2. Kena tutup 2. X kuasa 4 tolak 1. Okey, boleh setakat ni? Ya? Okey. Bagaimana pula dengan yang last? 18 orang aja. Ni kasihan silap ni ramai yang fail nanti ni. Ya, soalan kuis ni 10 markah ni. Okey. Alright. So dia jadi
3 darab dengan 5 x kuasa 3 tolak 1. Okey setakat ni? Alright? Berapa kali dah 5 tolak 1 apa ni Ashraf? Delay jauh betul. Ya? Okey. Alright. Lepas ni nak buat apa? Lepas ni nak buat apa? Lepas ni kita akan rumuskan ataupun kita permudahkan. Permudahkan jadi apa? Senang je. 5 darab x berapa? 5 darab x jadi berapa? 5 darab x berapa dapat? Pelajar-pelajar sekalian, 5 darab x jawab apa? 5x. Bagus. 5x. Jangan lupa 5 tolak 1 ni kuasa dia. Jadi 5 tolak 1 maka jadi 4. Boleh sekarang ni? Ini boleh? Boleh ni? 5x kuasa 4 ni? Right? Okay. Kemudian tolak 4 kali 2 8x kuasa 4 tolak 1 3. Mudah tak? Mudah je. Ha, tapi kena dah, kena masuk kelas dia lah. Ha, orang tak masuk kelas memang biasa macam tu. Pelajar-pelajar sekalian nak ingatkan kalau awak gagal kalkulus, awak fail tau. Maaf cikgu, lain kentang. Allahuakbar, lain kentang pula. Okey? Tak apa. Kalau kalau mana-mana saya sangkut nak sangkut nanti, apa? Daniel Ashraf tanya bagi tahu saya ya. Ya, setakat ni okey ke? Ashraf Daniel, Daniel Ashraf? Daniel Ashraf okey ke setakat ni? Nak kena print tak soalan? Nah, soalan tak payah print, tapi awak nak kena jawab dalam tu. Ya? Kalau awak nak jawab dalam satu kertas kosong pun tak apa, tapi orang kata sebaik-baiknya print lah. Tak ada printer ke, Haris? Haris ada printer tak? Haris ada printer tak, Haris? Line hotlink buat hal, cikgu. Itulah dia. Kan, susah saya nak jawab tu. Itu pasalnya saya buat video live. Jadi kalau awak tak ada ni, ada ada Haris, apa dia yang ada AI ni? kalau ada AI, print lah. Print lepas tu awak apa print ke soal pertama, print ke soal kedua, tulis semua benda-benda yang perlu tu, lepas tu awak jawab. Okay, tarikh tu letakkan, biar kosongkan je. Tarikh tu biar kosongkan je, takpe. Okay, Syazwan Hakim, apa dia yang gelaknya? Line teruk je. Yalah, ada rezeki orang lain, tak mampu dapat Unify. Saya ni pun tumpang sekolah punya. Okay, alright. Tak ada lagi. Apa tinggal lagi ni? Okay, 3 darab 5 jadi tambah 15x kuasa 2. Habis belum? Habislah jawapan awak. Tapi ini contoh saya. Jangan awak salin pula jawapan ni. Okay. Ini jawapan soalan contoh saya. Jadi soalan kuis macam mana? Soalan kuis macam mana? Jadi awak kena jawab soalan kuis. Okay, boleh ke? Boleh pelajar-pelajar sekalian? Alright. Okay. Saya bagi awak dalam 2-3 minit awak jawab soalan saya tu dulu. Okay, sebab saya nak masuk pula soalan lain. Cepat. Okay. Terima kasih Puteri. Alright. Teruskan. 22 orang dah masuk dah. Ramai yang tak ada lagi ni. Kalau sebab bila tak masuk live, dia susah saya nak tahu apa yang awak tak faham, apa yang awak faham. Jadi benda tu awak kena kena bagi tahulah, kena ada interaction lah. Cikgu, kalau dia tak ada kuasa, kena buat macam mana cikgu? Contohnya macam mana? Okey, terima kasih. Siapa yang tanya tadi ni? Yang tanya tadi Hazim. Okey, Hazim. Hazim, kalau dia tak ada kuasa Hazim, okey saya bagi contoh ya. Saya bagi contoh. Nak boleh saya padam ni ke Hazim? Boleh saya padam ni ke?
Pelajar-pelajar sekalian, boleh saya padam tu yang ni? Saya nak tunjuk jawab soalan yang tak ada kuasa. Boleh ke? Hello? Ke? Hi? Nak buat macam tu kan? Avatar kan? Nah, boleh cikgu. Okay. Alright. So, saya padam ya. Okay. Saya padam. Apa yang akan terjadi adalah nak jawab soalan Hazim. Dia simple saja Hazim. Okay. Dalam video saya sebelum ni pun ada saya tunjuk. Mungkin terlepas pandang kot. Yelah, video panjang kan, boring ni tengok lah. Saya bagi YouTube live. Okey, bila jadi begini, apa yang akan terjadi? Kata contohnya lah, saya bagi, nak jawab soalan Hazim, katakan dia ada 9X sahaja. Okey, 9X sahaja. Boleh Hazim, saya teruskan? 9X. Sebenarnya, 9X ni, X tu ada kuasa 1. Tetapi amalan matematik kita tak tulis satu situ. Kita tulis X. Orang dah faham dah? Ada satu X. Maksud X kuasa 2 dia sama dengan X darab dengan X. X darab dengan X, itu jadi X kuasa 2. Okey Azim, boleh? Alright. Kalau X ni saja, maksudnya dia ada dia duduk sorang-sorang dia. Okay, duduk sorang-sorang. Jadi itu sebabnya kita tulis X kuasa 1. Right? Jadi nak jawab soalan Hazim. Ya? Dah tanya soalan direct sangat kan? Okay. Jadi Y sama dengan 9X, maka DY per DX samalah dengan, berapa kat sini? Ada 1 kan? 1 darab dengan 9X. Kuasa 1 tolak 1. Amalkan begini. Amalkan begini supaya awak faham kenapa nanti dia akan dapat jawapan awak. Jadi kalau awak buat dalam peperiksaan, awak akan nampak di manakah silap awak, di manakah yang saya perlu tengok balik untuk diperbetulkan. Jangan main shortcut. Bila kita main shortcut ni, dia shortcut ni bermain, kalau main game bolehlah. PUBG pun tak ada shortcut kan? Mobile Legend pun tak ada shortcut kan? ML kan? Saya dah lama uninstall dah. Ya? Yeah? Banyak kerja nak fikirkan. Okey, bolehkah? Jadi sini akan jadi 1 darab 9 adalah 9. Okey, X kuasa 1 tolak 1. Yang ni dia akan jadi X kuasa 0. Okey, ini kena faham Azim dengan pelajar-pelajar lain ya. X kuasa 0 dia samalah dengan taraf adalah sama dengan 1. Okey, X kuasa 0 otomatik akan jadi 1. So tak ada EX, tak ada X lah. Tak payahlah ejen EX. Sebab tulis X kan. EX lah. Memang tak ada X lah sebab dia tak kahwin lagi, dia tak ada ngorak-ngorak siapa-siapa. Kalau tidak, dia nama ex-wife, ex-girlfriend. Okey, Daniel? Amirul Daniel? Dia bukan ex-wife atau ex-husband, eh? Okey, boleh? Alright, tengok sini. Jadi, jawapannya apa? 9 darab 1, 9 itu je jawapan dia. Hazim boleh ke, Hazim? Saya jawab soalan awak ke? Okey, gitu. Adakah sihat dah? Ini ada hal mana ni? Ada hal pas apa? Ayahnya pasar manjung ke? Ada hal mana ni? Okey Hazim ya, saya bagi satu contoh lagi Hazim ya. Nak bagi awak faham yang ini senang je. Okey, sekali lagi. Katakan saya bagi awak X. X saja. Macam mana ni cikgu? Sudah dia jawab. Yeah, ada hal handsome. Yang seorang lagi ada hal tak handsome lah. Okay, gitu permainannya. Okay. X kuasa 1 atau X saja depannya ada 1 kan? Okay, jadi apa akan terjadi? 1 bawa ke depan darab dengan X kuasa 1 tolak 1. Okay,
Ha, beza dengan tadi, kita tak ada ada nombor. Ini tak ada nombor. Tetapi hakikatnya, ada satu ke depan. Ya, contohnya, dalam kita dalam urusan harian, kita panggil seorang pelajar. Ya, maknanya ada satu, ada orang. Jadi, seorang pelajar. Dia tak ada kosong pelajar. Kosong pelajar, pelajar tak ada kan? Betul tak? Ha, jadi, di sini, satu X sebenarnya. Tetapi tak tulis. Tetapi satu dia di sini. Satu tu datang daripada atas ni. Kuasa. Kuasa bawa ke depan. Tadi kan AX kuasa N tolak satu darab dengan N kan? Ha, jadi N di sini adalah satu. A ni adalah satu. Satu bawa ke depan sama dengan satu darab dengan yang ni X kuasa kosong. Sama dengan satu. Maka satu. Itu dia beza dia. Tapi dalam soalan kita ada kan? Ada nilai kan bagi X? Okey, ada nilai tak bagi X? Okey, boleh? Dah siap dah jawapan pertama? Okey, jalan kerja ada markah ya sayang? Dia bagi 4 markah tu. 4 markah tu maknanya sekurang-kurangnya ada 3 jalan kerja. Sekurang-kurangnya mesti ada 3 jalan kerja. Okey, 24 orang. Saya ada tak silap saya dalam 46 orang. Maknanya yang akan gagal ni 50% ni. Akan gagal ni. Sebab tak hantar. Sebab saya bukan jenis orang kata, oh ni kemudian hantar boleh. Oh, boleh. Boleh belah. Ya. Boleh belah. Sebab itu kuis saya tolong macam ni. Tetapi saya tak tolong bagi jawapan lah. Kan? Usaha awak lah kan? Awak faham? Awak buat? Maka itu adalah usaha awak. Markah adalah atas usaha awak. Okey, boleh? Alright? Okey, boleh saya teruskan? Boleh saya teruskan kan tadi? Alright? Okey. Soalan saya tadi apa tadi? Yang tadi saya buat Y sama dengan katakan tadi apa tadi soalan saya? Soalan tadi saya tadi apa ya? Soalan saya tadi? Ada tak contoh soalan saya tadi? Adakah siapa-siapa ada soalan saya tadi? Saya tak ingat dah. Saya dah padam habis lupa dah bola. Okey, tengok ya. Saya tunjuk pada awak. Mula-mula kita ada katakan tadi 5, bukan 5. Sorry. Okey, kita ada katakan X kuasa 5 tolak dengan 2X kuasa 4 tambah dengan 5X kuasa 3. Okey. Saya tunjuk pada awak balik ya. Baik. Pertama, ni nampak ke? Nampak ke pelajar-pelajar sekalian? Sebab saya nak teruskan ni, saya takut dengan satu tertentu-tentu awak tak nampak. Nampak ke sini? Putri nampak Putri? Hazim? Nampak? Okey. Alright. Saya teruskan ya. Okey. Terima kasih Azhar. Okey. So, yang pertama tadi kita kata dia soalan nak dy dx dan d kuasa 2. Y dx kuasa 2. Okey. Jadi soalan ni tadi dy per dx sama dengan 5x kuasa 5 tolak 1. Tolak dengan 4 darab dengan X kuasa 4. Sorry. Sini salah ni. 2X kuasa 4 tolak 1. Tambah dengan 5. Sorry. Sekali lagi. 3 darab dengan 5X kuasa 3 tolak 1. Boleh setakat ni? Setakat ni boleh? Tulisan saya sengit kan? Tengok macam betul dah kat sini. Tapi bila tengok kat screen sengit. Saya rasa kamera saya tak betul kot. Ke macam ni sikit. Tapi tengok macam whiteboard tu sengit kan. Jadi mana betul lah tulisan saya sengit. Okay. Boleh? Alright. So terusnya yang ni terselesaikan. Maka dy per dx sama dengan 5x kuasa 5 tolak 1, 4. Tolak 4 kali 2, 8. X kuasa 4 tolak 1, 3. Tambah 3 kali 5, 15.
X kuasa 3 tolak 1, 2. Boleh? Setakat ni okey? Ah, maknanya bila sampai kat sini, maka dy dx ni awak baru jawab satu soalan. Okay, satu soalan. Soalan dia nak apa? Satu lagi kan? Dia kata bagaimana pula dengan d2y per dx kuasa 2? Ah, bukan kuasa 2 kawan-kawan ni ya. Ah, awak kena faham. Dia bukan kuasa 2 kawan-kawan ni. Maksud dia ialah daripada sini, awak bezakan sekali lagi. Daripada sini ni, awak bezakan sekali lagi. Boleh? Maksudnya bezakan sekali lagi ni. Yang jawapan atas tadi. Sama dengan 4 darab dengan 5x kuasa 4 tolak 1 tolak dengan 3 darab dengan 8x kuasa 3 tolak 1 tambah dengan 2 darab 15x kuasa 2 tolak 1. Okey? Eh, maksudnya apa ni maksudnya? Maksudnya awak sambung sekali lagi beza. Ya, Amirul? Amirul, maksudnya ini awak bezakan sekali lagi. Tadi awak bezakan yang ni. Okey, ini awak bezakan dy and dx. Okey? Y sama dengan x kuasa 5 tolak 2x kuasa 4 tambah 5x kuasa 3. Awak bezakan dy dx, awak dapat 1. Okey? Right? Sekali. Okey? Sekali. Sebab itu tengok eh, kepala tu awak kena pastikan betul. Kalau awak salah buat, ni ada maksud lain. Okey? So, bila dia kata d kuasa 2, y dx kuasa 2, maksudnya awak kena bezakan 2 kali. Kalau d kuasa 3, y dx kuasa 3, 3 kali beza. Tetapi untuk level awak, hanya 2 kali beza cukup. Sebab kita 3 kali beza, dia tak nampak matlamat dia. Okey? Ha, kita biasanya buat sampai 2 kali. Right? So, di sini akan jadi apa dia? Akan jadi, apa jadi ni? Akan jadi 4 kali 5, 20. X kuasa 3 tolak 3 kali 8, 24. X kuasa 2 tambah dengan 30. X kuasa, apa ni? 2 tolak 1 ada 1 kan? Ha, tinggalkan X. Maka inilah jawapan pertama awak dan inilah jawapan kedua awak. Baru satu soalan. Kita telah live selama 37 minit. Okey? Ha, jadi tak ada isu kawan-kawan awak yang lain tak tahu apa-apa ya. Right? Dah 9:30. Ha, soalan kedua ni mencabar. Boleh setakat ni? Boleh? Dah semua dah jawab dah soalan pertama? Boleh saya pergi ke soalan kedua? Dah boleh eh? Boleh dapat 100 eh Daniel? Daniel Ashraf? Boleh dapat 100 agak-agak? Boleh, boleh. InsyaAllah. Okay? Alright. Boleh saya teruskan dengan soalan kedua ke? Saya masuk soalan kedua ya. Okay, saya padam ni. Boleh saya padam? Saya padam. Okay, alright. Kita padam yang ni. Okey. Bolehkah? Anda bersedia untuk soalan kedua? Ya, 25 orang je live. Ya, 25 orang je live. Okey, awak tengok-tengok kejap, saya akan bagi ni. Tak payahlah saya penat-penat nak fikirkan nak bagi borang-borang apa-apa kan. Awak hantar kuis nanti kan awak selamatlah. Ya, yang mana tak hantar tu tolong jangan share dengan diorang ya. Saya minta jasa baik awak, jangan share pada mereka yang tidak hadir. Ya, jangan share, jangan bagi jawapan, even yang hadir pun jangan share kawan-kawan. Tak faham tanya saya. Saya nak awak faham. Bukan saya nak awak meniru. Kalau saya nak awak meniru senangnya saya bagi jawapan kat awak, awak salin. Tapi awak tak dapat apalah. Okey? Saya bagi jawapan kat awak, awak salin ni tak dapat apa. Okey, boleh saya teruskan dengan soalan kedua?
Soalan kedua, dia kata cari titik pusingan. Okey, cari titik pusingan bagi lengkung y sama dengan 2x kuasa 3 tolak 4x kuasa 2 tambah 3. Dan tentukan sama ada titik pusingan itu adalah maksimum atau minimum. Okey, sekejap ya. Saya take 5 sekejap. Okay. Alright, saya akan bagi satu soalan, contohnya sama tetapi orang kata soalan lainlah ya. So dia akan kata bahawa pertama sekali dia kata cari titik pusingan bagi lengkung y sama dengan 2x kuasa 3 tambah 4x kuasa 2 tambah 3 dan tentukan sama ada titik pusingan itu adalah maksimum atau minimum. Okey, dengan menggunakan dy per dx kuasa dy per dx ataupun pembezaan, kita boleh tentukan garis itu adalah minimum atau maksimum. Satu titik itu adalah minimum atau maksimum. Contohnya, apa yang awak kena faham untuk maksimum dengan minimum? Kadang-kadang kita ada graf gini. Dulu kan awak pernah lukis graf macam ni. Tidak? Lepas tu awak ada lukis graf macam ni. Nampak ke? Okey. Apa yang belum? Nur Ismadi, apa yang belum? Apa yang saya tanya tadi yang belum tu? Ismadi, apa yang saya apa yang belum Ismadi? Tak nak kan saya dah ni. Lain tak clear. Kau gelakkan aku kan. Aduh, jangan gaduh, jangan gaduh. Kita bincang. Okey. Dia topik ni tak susah sebenarnya tapi awak kena faham. Kalau awak faham, even orang kata contohnya masa awak belajar naik motor. Kalau awak tak faham macam mana gear tu berlaku, macam mana brake berlaku, macam mana signal berlaku, awak pun tak akan kata penama awak tak boleh bawa motor. Betul tak? Jadi setiap apa yang awak lakukan, dia mesti awak kena faham dahulu. Jadi barulah awak tahu bagaimana yang diperlukan. Okey, boleh saya mulakan ke dengan contoh saya bagi? Okey, pertama sekali line slow, Allahu Akbar. Okey, mana ada madi line slow? Okey. Alright, so ceritanya, ni video live yang macam tu lah. Jadi kalau boleh, lain-lain benda awak tutupkan dulu. Okay, minimizekan dulu, lepas bukan minimize, apa nama, optimizekan handphone. Ya, saya minta maaf lah, kata ini saja cara yang saya tinggal. Ya, sebab saya buat video, awak tak ada interaction dengan saya. Jadi awak tak boleh tanya saya jika awak tak faham. Jadi di sini, lebih mudah. Okay, Firhan, kalau apa nama sangkut, awak tutup dulu handphone awak, tutup dulu YouTube. Lepas tu awak join balik. Okay, Adam? Daniel Adam Firhan Fazil. Panjang nama. Sedap mak ayah bagi ya. Okey, boleh saya teruskan ke? Okey. Apa yang kita nak tentukan, apa yang awak kena faham daripada melalui titik minimum dengan maksimum, dengan menggunakan dy per dx, kita boleh tentukan satu-satu lengkung itu, ya, tutup VPN tu. VPN tu buat apa tu? Main game ke apa ke? Right? Lagi canggih awak kan, saya sendiri pun belum guna lagi VPN. Right? So bila graf itu melengkung ke atas, maka ini adalah titik maksimum.
bila dia melengkung ke bawah, ini adalah minimum. Itu jika awak nampak graf. Namun demikian, bila kita melukis, kita tak melukis graf, kita menggunakan hanya ayat matematik, maka adalah lebih mudah bila awak tentukan dengan menggunakan dy per dx sahaja. Tak perlu lukis graf, tak payah penat-penat nak bagi waktu dekat graf. Jadi awak terus boleh guna dy dx. Okay, saya bagi soalan saya contoh ya. Contoh soalan yang saya ada. Okay. Sorry, ni pen yang tak betul ni. Pen ni kurang terang. Okay. Y sama dengan berapa soalan tadi jadi? 2X kuasa 3. 2X kuasa 3 tambah dengan 3X kuasa 2 tolak dengan 12X. Okay. Jadi apa yang kita boleh tentukan adalah pertama sekali dia nak tentukan jenis titik itu. Jadi apa yang akan berlaku, kita kena bezakan pertama. Eh, nampak tidak ni? Nampak ke? Nampak ke? Nampak, okey. Sebab saya punya skrin nampak kecil, jadi saya tak tahu sama ada awak nampak tidak. Okey, nampak. Saya tengok dalam YouTube, saya nampak. Okey, jadi maka apa yang awak akan lihat adalah kita bezakan dahulu. Okey, bezakan dahulu. Okey, awak nampak, nampak betul kan? Sebab saya nampak skrin saya terbalik. Betul ya? Macam saya tengok songsang skrin. Betul ya? Kalau nampak saya punya skrin, okey? Okey. Di sini maka jadikan pertama sekali bezakan. dy per dx, awak akan dapat 3 kali 2, 6x tambah dengan, sorry, 6x pula. 3 darab dengan 2x kuasa 3 tolak 1. Tambah 2 kali 3 x kuasa 2 tolak 1 tolak 12x. Kalau awak nak mudah, 12x ni awak dah tahu dia jadi 1 kan? 12. Okey? Ataupun kalau awak tak faham, awak takut-takut, x kuasa 1 tolak 1. Okey, boleh? Setakat ni boleh nampak? Alright. Jadi kita akan mudahkan dia. Maka dy per dx sama dengan apa? 3 kali 2, 6x kuasa 2 tambah 6x tolak 12. Okey? Boleh? 3 kali 2, 6. 2 kali 3, 6. Tolak 12. Okey, selesai tahap itu. Tak habis lagi. Tak habis lagi. Okey. Ayatnya ialah, okey, di titik pusingan, hello sis, saya tengah YouTube live lah. Okey, right. Okey, so apa yang akan terjadi adalah di titik pusingan, okey, dy per dx sama dengan kosong. Kenapa dy dx sama kosong? Okey, saya ceritakan sedikit ya. Ini bukan jawapan tapi saya ceritakan sedikit. Bila graf ni dy dx x kuasa 2 kan jadi clear, lebih kurang macam ni lah, lebih kurang. Katakan macam ni. Maka apa yang dia nak katakan kosong, dia nak tahu bahawa garisan apa, dia punya titik tu macam tu. Sini ni, dy per dx sama dengan kosong. Maka dia straight je. Jadi tak ada kecerunan. Okay, dy dx tu adalah kecerunan. Dulu awak belajar kan, y sama dengan mx tambah c,
Okey, ini dia. Okey, kecerunan bagi garisan yang macam ni. Ah, yang biasa awak tengok ialah y sama mx tambah c lah. Ini tak ada. Ini dia lengkung. Ya, dx cos 3 ni dia akan guna lengkung. Ya, nak tunjukkan nanti kepada kalau bila kelas kita saya tunjuk. Alright, so di sini bila dy di titik pusingan dy dx sama kosong. Apa maksudnya? Maksudnya kecerunan dia tak ada. Dan ini kita dah jawab. Maka yang ini akan sama dengan kosong. Maka 6x kuasa 2 tambah 6x tolak 12 sama dengan kosong. Ha, itu maksud dia. Okey. Dy dx sama dengan kosong kan? Ni. Kawan ni sama dengan kawan ni. Jadi kalau kawan ni sama dengan kawan ni, kawan ni sama dengan kawan ni. Ha, itu ditunjukkan. 6x kuasa 2 tambah 6x tolak 12 sama kosong. Okey, boleh ke setakat ni? Setakat ni boleh faham? Boleh faham ke? Faham? Tak faham. Apa yang tak faham, Amirul? Okey. Sekali lagi ya. dy per dx sama dengan kosong. Dekat sini okey ke? Amirul? Amirul Daniel? Setakat ni di sini okey ke? Lambat juga kan guna teknologi ni. Kalau depan mata sikit pada. Okey, kat sini faham ya? Alright. Jadi apa yang kita nak kena buat adalah untuk mencari nilai titik itu, kawan ni perlulah dinyatakan sebagai sifar ataupun kosong. Maka syarat dia, ni syarat dia, bukan kita jawapan kita pernah nak suka-suka letak tak. Syarat dia untuk tahukan mana titik maksimum ke minimum adalah di titik maksimum. Sorry, bukan titik maksimum. Di titik pusingan, sorry. Di titik pusingan. Kenapa pusingan? Mula-mula dia turun bawah, dia nak naik balik kan? Ah, itu yang dipanggil sebagai pusingan. Okey? Di titik pusingan, syaratnya adalah dy per dx mesti sama kosong. Setakat ni boleh tak ni? Meridian? Meridian setakat ni boleh? Boleh kan ni? Meridian? Masih bersama saya ke ataupun dah tak bersama saya? Hai, lambatnya taip. Boleh, okey. Jadi dia meridiannya, bila dia kata yang ini sama dengan kosong, maka awak kena tukar yang ini juga sama dengan kosong. Sebab itu syarat dia. Syarat, isu syarat. Memang mandatory. Awak tak boleh ubah apa-apa. Sebab dia kata pada titik pusingan. Maka apa yang awak buat adalah dy dx sama dengan kosong. Gantikan kawan ni sama dengan kosong. Saya faham kenapa apa nama Amirul ni tak faham. Sebab patutnya dia tulis gini. Kosong sama dengan 6x kuasa 2 tambah 6x tolak 12. Ini awak nak dia. Amirul ni boleh ke? Yang lain boleh ke? Faham ke maksud ni? Sebab saya gantikan dy dx sama kosong. Sini kosong. Amirul ni tolong respon. Boleh ke? Boleh. Okey. Jadi, kenapa saya tak tulis begini? Okey. Kalau saya tulis begini, tak pening. Sebab matlamat kita bukan ni. Matlamat kita sebenarnya jawapan dia sama. Dia ni adalah sama juga dengan 6x kuasa 2 tambah 6x tolak 12 sama dengan kosong. Okey. Yang ni faham tak? Yang ini sama dengan tadi. Cuma bezanya saya letak kosong di belakang. Tadi kosong di depan. Okey? Ha, saya tak ubah apa pun. Dalam ni semua sama. Dengan atas,
cuba saya ambil alihkan kawan ni ke belakang. Itu saja. Okay, jam. Kenapa yang jam? Apa yang Haikal jam? Haikal? Haikal, Haikal jam ke Haikal perli orang yang jam? Ke line jam? Haikal? Haa, dia dah faham lah tu, tu yang gelak tu. Okay, boleh saya proceed? Boleh saya teruskan? Yang ni dia akan menjadi masalah bagi mereka-mereka yang ada masalah pada algebra. Okay, mereka yang ada masalah dengan algebra memang dia akan pening kepala kat sini. Okay, saya teruskan ya. Maka ini kita nak dapatkan X tu berapa? Okay, X tu berapa? Memandangkan segi 6, 6, 12 adalah semuanya perkali 6. Maka saya boleh permudahkan sebagai X kuasa 2 tambah X tolak 2 sama dengan 0. Okey. Tolak 2 sama dengan 0. Daniel Adam Firhan pun jam sekali. Leboh katanya. Leboh ke boleh? Okey. Habis kat sini, maka kita akan buat faktorkan. Maka nak faktorkan sini x, sini x. Sini 1, sini 2. Benda apa ni? Ha? Kena permudahkan juga cikgu. Ya, kena permudahkan. Ada sangkut pula jam lagi. Aduh, sangkut pula jam lagi. Ini faktor ni kena ada. Itu sebabnya awak belajar algebra pada semester hilang otaknya. Masya Allah ya Tuhanku. Jangan. Pikutik. Hilang otaknya pikutik. Okay. Right. Right. Di sini maka X darab X. Okay. Ni teknik saya ajar ya. X darab X, X kuasa 2. Sama tak dengan ini? Sama. X, pertama 1 darab 2, 2. Tetapi sini nak negatif. Sini nak negatif. Jadi siapa yang besar berapa? Okey, tengok ya. X darab 1, X. X darab 2, 2X. Okey, tengok. Yang ni, dia dah dapat X. Jadi, X tolak 2X ke 2X tolak X? Soalan saya, X tolak 2X ke 2X tolak X? Dia kadang-kadang hujung ni. Tapi ini kena faham dulu. X tolak 2 ke 2X tolak X untuk dapat X. Ada tidak ni ke tak pengsan dah sebab kehilangan otaknya. Ya, sebagaimana yang Nori Ismadi cakap. Okey, 2X tolak X. Itu jawapan daripada Shazrizan Fly. 2X tolak X. Okey? Bila 2X tolak X, awak akan dapat X kan? Jadi, tengok. 2X tolak dengan X. Jadi, sini kena negatif ke tak? Bila sini kena negatif, X darab 1, macam mana dapat negatif? Sini kena dalam negatif. Itu maksud dia. Okey? Sini negatif darab positif, negatif. 2X tolak X akan dapat X. Maka awak dapatlah balik jawapan di atas. Okey. Macam mana nak dikira ke benda ni? Nak kira ke macam mana ni? Ya? Yeah? Nak kira ke macam mana ni? Ha. Dah nak masuk full screen dah mesti. Ni boleh pilih ni. Oh, banyak ni. Okay. Bila 2X tolak X, maka apa yang awak faktorkan? Cara nak tulis, awak tulis begini. Jawapan dia awak akan dapat apa dia? X tolak 1, X tolak 2. So, tambah 2. Sama dengan 0. Ini difaktorkan.
X tolak 1, X tolak 2. Eh, tambah 2. Sama dengan kosong. Okay. Boleh ya? Ya? Ha, sejam dah ni. Ha. Sekejap je ni baru nak buat soalan kuis satu. Dan nak habis dah, nak habis dah. Tapi nak habis pun boleh muntah jugalah. Bak kata penama Isyamuddin tadi hilang otaknya. Hilang otaknya. Ha, kena pergi kutip lah kalau dekat lembur raya kalau accident tu. Jenuh dia pun kutip kan. Ha, nak tahu senang teruk tak teruk accident tu, dia pun siram dengan pipe bomba. Boleh saya teruskan? Boleh saya teruskan ke? Okay. Ah, tang sini nanti awak bila buat kuis ni, ah, awak akan jam kat sini. Ah. Saya teruskan ya. Bila saya teruskan, maka awak akan dapat dan garisan, maka sini akan jadi maka nilai X sama dengan apa? X adalah okey, yang ni awak pisahkan jadi dua. Maka X tolak 1 sama dengan 0 atau X tambah 2 sama dengan 0. Maka ada dua jawapan. Ha, itu dia yang awak gunakan faktor ni. Sudah jam o. Boleh jam ni cikgu, jam cikgu. Okey. Tak apa, tak apa. Cikgu peninglah. Ha ya, yeah. Matematik memang pening. Sebab itu sebab saya kata apa nama kalau calculus ni dalam penyelidikan saya, calculus ni adalah kepala kepada segala-galanya. Eh sorry, bukan calculus. Algebra. Okay, kalau awak tak faham algebra pada masa awak buat SVM, yang ni memang perit sikit lah. Ya, tetapi saya akan memudahkan mana yang boleh. Ya, kalau awak tak faham apa-apa, boleh personally cakap tanya dengan saya. Ya, tunjukkan pada saya jawapan awak, saya tengokkan. Bolehkah? Itu cara saya bantu, bolehkah? Ha? Irfan, Iqbal, ya, Nazrin, Dania Ashraf, Adib, Syazri Zanfly, Ismadi dan atas-atas ramai lagi. Okay? Boleh ke? Boleh. Right? Okay. So di sini kita akan jadi X tolak 1 sama dengan 0, X tambah 2 sama dengan 0. Maka nilai X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 2. Kita dapat dua nilai. Dan kita tak tahu dua-dua nilai ni nilainya positif ataupun nama dia punya graf dia maksimum ke minimum. Jadi untuk dapatkan minimum atau maksimum, kita kena gantikan balik kawan ni ke dalam ini. Ah sudah. Ini confirm ada yang pengsan dah. Okey, kita kena carikan ini, masukkan balik dalam y sama dengan ni. Okey, caranya ialah gantikan X sama dengan 1 dalam Y sama dengan 2X kuasa 3 tambah 3X kuasa 2 tolak 12X. Okey, maka dia akan jadi Y sama dengan 2 kali 1 kuasa 3 tambah 3 kali 1 kuasa 2 tolak 12 kali 1. Maka 2, 3, 12. Y sama dengan 2 tambah 3, 5. 5 tolak 12, negatif 7. Okey, maka dia akan jadi titik 1, negatif 7. Satu titik. Titik kedua, gantikan pula. Gantikan X sama dengan negatif 2 dalam Y sama dengan 2X kuasa 3 tambah 3X
kuasa 2 tolak 15x. Ulang balik, sama juga proses yang sama. Maka awak akan dapat y sama dengan 2 kali dengan negatif 2 kuasa 3 tambah 3 kali negatif 2 kuasa 2 tolak 12 kali negatif 2. Dia akan jadi negatif kuasa negatif 2 kuasa 3 atau 2 kali negatif 8 tambah negatif 2 kali negatif 2 4, 4 kali 3 12 tolak dengan negatif 12 kali dengan 2 kali negatif 2 awak dapat tambah 24. Okey. Awak kita dapat tambah 24. Sini sama dengan negatif 16 tambah 12 tambah 24. Okey. 16 12 dengan 24 awak dapat 36. 36 36 tolak 16 36 36 12 12 24 36 36 tolak 16 dapat 20. Maka titik yang awak akan dapat adalah negatif 2 20. Okey. Ini yang tu titik. Maka jawapan awak, okey, kalau ditanya kena ada titik pusingan adalah 1 negatif 7 dan negatif 2 20. Okey, boleh situ? Boleh situ? Pening. Amir Daniel pening kepala dah. Okey, memang pening kalkulus. Ini awak baru dapat satu bahagian. Bila masuk pengamiran dia lagi penen. Masuk PB khas lagi penen. Okey, itu sebabnya saya bantu awak dalam video hari ini. Yang berapa puluh orang yang tak masuk tu, lebih kurang 26 orang ke 26, 16 orang yang tak masuk tu, apakah nasib mereka? Ya, apakah nasib mereka? Sama-samalah kita fikirkan. Ya? Okey. Jadi bagaimana ni? Maka dia akan jadi, okey? Dia akan jadi, mana? Okey. Right, untuk tentukan titik maksimum atau minimum, okey, awak kena bezakan kali kedua. Okey, yang tadi ni, yang awak dapat ni tadi, ni kan, awak bezakan sekali lagi. Bezakan sekali lagi. Maka d kuasa 2 y per dx kuasa 2 awak akan dapat 2 kali 6x kuasa 2 tolak 1, okey, tambah 6. 12 tak tulis ah? 12 tak tulis ke? 12? Apa kena jadi 12? Ada x tak belakang? 12 ada X belakang? Banyak-banyak sekalian, 12 ada X belakang? 12 tak ada X dekat belakang. Maka bila 12 tak ada X dekat belakang, maka 12 ni tak payah tuliskan. Maka dia akan jadi begitu saja. Maka ini akan jadi X tolak 1 per 1 lah. Ya, ini kan? Ini pada awal lagi awak faham. Jadi, sorry. Kejap. Betul. Sorry. Ini kena tu. Dia akan jadi 1 darab dengan 6x kuasa 1 tolak 1. Okay. Sebab 2 darab dengan 6x, 6x kuasa 2 tolak 1 tu dalam kurungan. Yang ni adalah 6x, maka 1 tolak 1. Okay. 12, 2 kali 6, 12x. Lepas tu, 1 darab 6 adalah tambah 6. Tu yang tambah 6. Okey.
Dah, dah hujung dah ni. Kalau ada X, ada X tadi ni, ni tadi ni. Ni. Ada X ni apa? Tu. Ada X ni begitu. Kalau tak ada X, dia jadi kosong. Yang hilang. Sebab ini sebenarnya adalah Y sama dengan 12 X kuasa kosong. Kan saya bagi tadi bahawa X kuasa 1 adalah X kuasa kosong adalah 1. Ya? X kuasa kosong adalah 1. Jadi nak tunjukkan kepada awak apa sebenarnya yang berlaku yang ni. Jadi dy per dx sama dengan kosong. Maka sebenarnya kosong bawa ke depan kan? Kuasa dia kosong dalam dengan 12x. Kuasa kosong tolak 1. Kan kosong. Kosong nak 12 ni. Kosong nak 12? Kalau soalan ni 12 saja, ni lah. 12x kuasa kosong. Okay. Kosong tolak 1. Kosong depan. Kosong dalam 12 apa jadi? Irfan, ni Iqmal. Kosong dalam 12 jadi apa? Ni Iqmal. Kosong dalam 12 jadi apa Iqmal? Kosong. Ini nak jawab dah. Arif faham tak? Arif Iqmal faham ke? Faham tak? Arif Iqmal. Okey, tak salah kalau awak nak buat macam saya buat ni boleh, tak ada masalah. Sebab kita nak tunjukkan apa sebenarnya berlaku pada nombor 12. Okey, sebab jangan kira apa yang berlaku pada ni. Tengok apa yang berlaku depan. Kosong darah apa-apa pun habis, hilang. Sebab itulah biasanya kalau awak jumpa 12X, awak kena 12. Tetapi bila awak bezakan 12, dia dapat kosong. Dan biasa tak tulis lah. Sikit dua, sikit lah. Apa tu tu? Aku nak cakap sikit-sikit lah. Ya? Yeah? Okay. Dan nak hujung lah ni. Nak hujung lah ni. Okay? Jadi bagaimana ni? Okay. Awak kan dah dapat dari nilai tadi, bukan? Okey, dapat nilai ni tadi. Okey, boleh ke? Saya teruskan ya. Jadi gantikan x sama dengan 1 dalam d kuasa 2 y per dx kuasa 2. Ni ha, ni. Gantikan tadi nilai tadi. Maka d kuasa 2 y per dx kuasa 2 sama dengan 12 kali 1 tambah 6 sama dengan 18. Okey. Saya buat lagi ya. Yang ni pula gantikan x sama dengan negatif 2 dalam d kuasa 2 y per dx kuasa 2. Maka d kuasa 2 y per dx kuasa 2 sama dengan 12 kali negatif 2 tambah 6. Ni negatif 24. Negatif 24 tambah 6 sama dengan negatif 18. Betul. 24, 24 tolak 6. Negatif 18. Betul. Apa kesimpulan kat sini ni? Apa kesimpulan dia? Okey? Kesimpulan dia. Dah hujung dah ni. Dah hujung dah. Okey? Dah hujung dah ni. Saya padamkan yang ni ya. Ya, inilah dah tunjuk tadi kan. Saya padamkan yang ni juga yang ni. Okey, jawapan ni memang panjang ya. Memang panjang. Okey. Jadi situ akan jadi apa? Right. Okey. Awak kena ingat bahawa bila d2y per dx kuasa 2
besar daripada kosong, maka titiknya adalah minimum. Manakala bila D2Y per DX kuasa 2 kecil daripada kosong, maka titiknya adalah maksimum. Okey, apa jawapan yang awak buat sini? Apa kesimpulan dia? Ini bukan kesimpulan, ini fakta. Ini memang fakta. Ha, ini adalah jawapan. Okey? Jadi, di sini, apa yang akan terjadi? Bila dia besar dari kosong. Okey, besar dari kosong. Sekejap ya, saya kena alihkan jawapan di sini. Okey. Saya padam satu dulu. Okey. Bila dia besar daripada kosong, kesimpulan dia adalah maka titik pusingan satu negatif tujuh adalah apa dia? Maksimum atau minimum? Dia besar daripada kosong ke kecil daripada kosong? Besar daripada kosong ke kecil daripada kosong, sayang? Hello? Besar daripada kosong ke kecil daripada kosong ni? Ke mana ni? Apa dia kosong tu? Okay. Besar daripada kosong ke kecil daripada kosong? Minimum. Okey, minimum ya. Sebab dia besar daripada kosong. Maka titik pusingan satu tujuanlah titik minimum. Selesai dan jawapan. Okey, sebab dia besar ya. Besar pada kosong. Besar daripada kosong, sorry. Okey, seterusnya. Tadi, maka saya kata tadi, gantikan X sama dengan negatif 2 dalam D2Y per DX kuasa 2. Maka yang jadi apa? D2Y per DX kuasa 2 akan jadi 12 darab dengan negatif 2 tambah 6. Dia akan dapat negatif 18. Okey. Dapat negatif 18. Negatif 18 kecil daripada kosong ke besar daripada kosong? Negatif 18 kecil atau besar daripada kosong? Negatif 18 kecil daripada kosong ke besar daripada kosong? Kecil daripada kosong. Eh, Irfan, macam mana jadi besar Irfan? Ah, besar biji mata ke besar apa ni? Negatif, negatif. Irfan, negatif Irfan. Negatif 18 adalah kecil daripada kosong. Okey? Haa, kecil daripada kosong ya. Jadi, bila kecil daripada kosong, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah, apa tadi saya buat? Adalah, maka titik pusingan apa ni? Negatif 2 kan? Negatif 2, 20 adalah titik minimum, maksimum. Itu dia jawapan yang kedua. Okey, boleh? Right. Okey. Boleh ada jawapan? Okey, saya ulang sekali lagi ya. Alright, pertama sekali untuk soalan kedua, dia punya contoh yang saya berikan adalah y sama dengan 2x kuasa 3 tambah 3x kuasa 2 tolak 12x. Bila awak nak cari satu titik tu adalah ada berapa titik pusingan, syarat pertama dia awak kena buat dy dx. Ya, dy dx tadi.
Bila buat DYDX, awak bezakan, awak akan dapat. Lepas tu apa awak buat kat sini? Sini awak akan beza, apa dapatkan bila DYDX sama dengan kosong. Okey, untuk dapatkan persamaan ni. Yang awak faktorkan tadi. Dah habis faktorkan, awak akan nama-nama masukkan nilai X ni ke dalam Y balik untuk dapatkan koordinat titik pusingan. Koordinat titik pusingan. Awak dapat dua titik. Dia tak semestinya sentiasa dapat dua ya. Kadang-kadang akan dapat satu saja. Ya? Nak tengok senang aja. Tengok pada kuasa dia. Kalau kuasa tiga, awak akan dapat dua titik. Kalau kuasa empat, awak akan dapat tiga. Kalau kuasanya dua, awak dapat satu. Ya? Sebab bila awak bezakan, awak akan dapat X saja. Tak dapat X kuasa dua. Okay? Boleh? Okay. So, bila dah habis ni, awak ikut sahaja, masukkan titik pusingan tu ada apa, awak buat kesimpulan awal. Lepas tu tentukan sama ada dia adalah titik maksimum ataupun minimum. Maka bezakanlah, bezalah kali kedua, maka gantikan dengan X sama dengan 1, gantikan dengan X sama dengan negatif 2. Kan? Awak dapatlah kesimpulan berdasarkan yang ni. Ya, awak dapat kesimpulan berdasarkan yang ni. Berdasarkan yang ni, kalau D2Y, DX kuasa 2 besar daripada kosong, maka titik minimum. Kalau D kuasa 2Y atau DX kuasa 2 kecil daripada kosong, titiknya adalah maksimum. Okey, boleh? Alright? Jadi, jawapan awak, hendaklah awak menghantar pada saya, tangkap gambar, muka surat pertama dan muka surat jawapan, hantarkan pada saya dalam gambar WhatsApp personal. Ya, WhatsApp personal ya, bukan WhatsApp dalam grup, WhatsApp personal. Jadi saya akan download dan saya akan bagi awak markah. Okey, jika ada sebarang masalah saya akan hubungi awak balik. Okey? Boleh ke? Cukup setakat ni ke? Pelajar-pelajar okey ke? Boleh jawab kan? Dah boleh jawab kuis satu ya? Pelajar-pelajar, okey ke tidak ni? Okey. Jadi saya bagi saya tak faham selepas dapat DYDX. Dapat DYDX. Apa yang awak tak faham? Okey, Raja Haris, apa yang awak tak faham? Jawapan sahaja kan? Jawapan sahaja kan? Macam mana pula jawapan sahaja kan? Kenalah kalau awak tak salin apa kalau awak tulis dalam apa nama kertas soalan saya dengan ada hadalah soalan ni jangan risau. Tetapi kalau awak buat jawapan sahaja, letihlah nak tengok kan? Sebab itu evidence saya. Raja Haris yang tentukan sama dengan kosong tu. Okey? Lambat sikit tak boleh. Ya, Nur Ismadi tanya saya boleh tak lambat sikit hantar? Gambar-gambar. Puteri hantar dalam bentuk gambar. Okey, saya akan bagi satu tempoh masa nanti awak kena hantarkan kepada saya jawapan. Okey? Alright? Jadi apa yang perlu saya ulang balik? Saya ulang balik sini ya. Okey. Yang pertama sekali tadi, ya, Raja Haris tanya bahawa di sini kita akan DYDX, dia akan jadi 6X kuasa 2 tambah 6X tolak 12. Jadi untuk tentukan, untuk yang tentukan sama dengan kosong tu, tentukan sama dengan kosong, itu syarat dia, Haris. Okey, pada titik pusingan. Memang syarat dia dy per dx sama dengan kosong. Itu memang syarat dia. Oh, maksud saya kalau buat dekat kertas lain, soalan kena salin atau buat jawapan terus. Kalau boleh, awak print lah. Tapi kalau tak boleh, awak kena tulislah soalan. Lepas tu jawapan nama tu kena tulislah jawapannya. Ya, betul bukan tulis jawapannya, tulislah namanya. Ya, kalau tidak kan orang tak tahu awak jawab kat mana. Awak jawab soalan mana. Okay, Danish. Right, saya jawab soalan awak ya. Okay, so saya nak kembali balik kepada tadi siapa tadi? Haris tadi ya. Saya tak faham selepas dapat DYDX. Okay. Jadi sini dia kata DYDX sama kosong. Ini syarat. Memang syarat, tak boleh ubah.
Untuk tentukan titik pusingan, ini adalah hukum dia. Pada titik pusingan, dy dx sama dengan kosong. Okey, pada titik pusingan, dy dx sama dengan kosong. Kerana kita nak tengok, bila dia pusing balik tu, titik tu apa? Apa syarat dia? Apa kerudukan dia tu? Kita nak tahu koordinat. Jadi apa yang kita nak tahu ialah, maka ini sama dengan kosong, maka 6x kuasa 2 tambah 6x tolak 12 sama dengan kosong. Kemudian ni, kena faktorkanlah, Haris. Boleh tak faktorkan? Nak faktorkan boleh tak, Haris? Faktorkan bukan dalam kelas kelas nak ajar ni. Raja Haris boleh ya? Okay, so sini dah settle. Boleh faktorkan ya? Bila faktorkan, awak janganlah pening-pening kepala banyak-banyak ni. Tukar dalam x kuasa 2 tambah x tolak 6. Tolak 6 pula. Tolak 2 sama dengan kosong. Okey, lepas tu buatlah gambar rajah yang ini. Gambar rajah yang ni. Saya suka buat gini sebab senang nampak. Okey, 1, 2. Ni bingkai dia. Okey, x darab 2. 2x. X darab 1. X. X darab X, X kuasa 2, 1 darab 2, 2. Kita nak tahu negatif, positif X. Jadi maka 2X tolak dengan X. Sini dah negatif, ini mesti negatif. Maka bila ni negatif, ini jadi negatif. Yang ni sama dengan kawan ni. Ini sama dengan kawan ni. Dekat sini, kan, tambah tolak ni, dapat kawan ni. Jadi selesai. Okey. Boleh ya Harian ya? Macam mana dapat 12 tu dapat 2? Nah, macam mana 12 tu dapat 2? Mana 12 dapat 2? Mana? Belah mana ni Harian? Harian ni. 12 tu darab dapat 2. Ni. Mana 12 dapat 2? Ya, Arif Ikmal, dekat mana awak tanya ni? Macam mana 12 tu dapat 2? 12 dapat 2. Dekat mana awak tanya ni eh? Arif Ikmal. Yang cikgu bulat tu, 12 dah. Oh, okey. Yang ni. Yang ni ke? Arif Ikmal. Faktorkan RIP. Okey. Bukan faktorkan. Sebelum kita faktorkan ni, kita matikan 6 darab X kuasa 2, 6X kuasa 2 kan? 6 darab X kan 6X. 12 darab 6. 2 darab 6 kan 12. Jadi kita matikan. Bukan faktorkan. Kita matikan. Kita matikan. Sebab semua ni sama kan? 6. Ni punya kali 6 kan? Jadi kita boleh faktorkan. Bukan faktorkan sebenarnya, kita boleh mansuhkan ni. Okey, bila kita mansuhkan, maka X kuasa 2, X dengan 6 kali 2, 12. Boleh ke? Ada Iqmah boleh ke sekarang? Nak cerita daripada sini ke sini, sebenarnya kalau ceritanya panjang tau. Ceritanya panjang tetapi diringkaskan bahawa sebab semuanya adalah perkali 6, maka kita boleh mansuhkan dengan membahagikan keseluruhan persamaan dengan 6. Bila kita bahagikan dengan 6, X kuasa 2, 6X kuasa 2 bagi dengan 6 dapat X kuasa 2. 6X bagi dengan 6 dapat X. 12, negatif 12 bagi dengan 6 dapat negatif 2. Kosong bagi 6, kosong. Sama, kita tak ubah apa-apa. Okey, Rekman, boleh ke? Boleh ke? Ali Ikmal, kita dah ke udara selama sejam setengah dah. Ya, ini untuk jawab dua soalan kuis. Dua soalan kuis, dua aje. Baru kuis satu. Okey. Ada dapat berita tak minggu depan balik?
Minggu depan ke? Eh, kalau tiga, kalau tiga apa dia? Apa dia yang kalau tiga, Rik? Kalau tiga, maksudnya tiga macam mana? Oh, maksud kau bahagi tiga ke? Awak nak bahagi dengan tiga, bukan bahagi dengan enam. Itu maksud awak ke, Rik? Ha, okey. Ha, apa dia ya-ya ni? Orang lain tanya orang lain ya-ya. Arif Ikmal, betul ke? Awak masukkan bahagi dengan tiga ke? 12 tu tiga. Oh, 12 tu tiga. Oi, itu dah jawapan soalan. Ha? Okey. Ada ketiga? Ada ketiga ni. Kalau saya tengok sekali lima soalan tu, tak ada tiga. Bezakan dulu, Rik. 12X ni, ni X. Dalam soalan awal tak ada X kan? Betul tak? Ha. Janganlah. Kalau 2X, 2X kuasa 3 tolak 4X kuasa 2, itu yang awak nak tanya ya? Kalau soalan yang tak boleh kecikkan nombor tu, macam mana nak buat yang palang X tu? Ha. Macam mana nak buat ya? Okey, saya nak bagi contoh ke awak lah. Tapi saya tak nak lah bagi contoh direct sangat. Nanti kan dapat jawapan kan? Ha, nampak permainan korang ya? Boy, biasa tau. Ya? Okey, kejap. Macam mana saya nak bagi contoh ke awak ni? Kejap ya. Saya faham maksud awak tu. Maksud awak ialah kes gini. Awak dapat 2X kuasa 2 tambah 5X tolak dengan 5X tolak dengan 1. Eh, tak ada 5X tolak tu. Kejap ya. 2X X kuasa 2 tambah X tambah X tolak 6. Contohnya awak dapat gini. Okey. Okey, kalau soalan yang tak boleh kecikkan nombor tu, macam mana nak buat yang palang X tu? Okey. Ceritanya gini, senang je. Ni sama dengan kosong tadi kan. Contoh eh, contoh. Okey, pertama sekali palang. Okey. Berapa darah apa ni? Ni dah tepi sangat kan? Dah tepi sangat kan, terkeluar frame kan? Okay, keluar frame. Jadi, palang. Jadi, ni 2X. 2X ni nak buat macam mana? Nak dapatkan X kuasa 2. Maka dia akan jadi 2X dengan X. Tak ada pilihan. Tak ada buat apa-apa. Okay? So, 6 ada apa? Sama ada awak boleh buat 1 darab 6, 2 darab 3, 3 darab 2 ataupun 6 darab 1. Itu awak kena guna kaedah cuba jaya. Katakan saya guna 1 dengan 6. Kalau aku dengan 6, 2X kali dengan X, 2X plus 2. 1 kali 6, 6. X kali 1, X. 2 kali 6, 12X. Saya dah dapat X je. Boleh tak boleh? Boleh tidak? Boleh tak saya guna satu dengan 6? Satu dengan 6 boleh guna tak? Okay, kenapa saya guna satu dengan 6?
Sebab satu darab 6, 6. Kita kena guna benda-benda yang berkali dengan 6. Jadi bila dalam kes ni satu dengan 6 tak boleh. Maka apa yang saya buat? Saya kena buat, saya tukarlah. Sebab matlamat saya 6. Jadi saya buatlah 3 dengan 2 contohnya. Okey, 3 kali 2, 6. Jadi bila 3 kali 2, 6, apa dia ni? 1 dengan 6 boleh guna? Tak boleh. Tak boleh guna, Rik. Sebab kita nak guna, nak dapatkan X saja. Jadi tadi 6 tak dapat kan? 12X tolak X tak boleh dapat X. X dengan 12X, kalau X tolak 12X tak dapat X juga. Itu kaedah dia. Okey? Jadi, yang tinggal adalah 3 kali 2. Katakan 2X kali 2, sini awak dapat 4X. X kali 3 dapat 3X. Okey? 3 kali 2 dapat 6. Okey? Right. 3X dan 4X nak dapat positif, siapa kena besar? Siapa kena negatif? Siapa kena negatif? Antara ini dengan ini, 4 dengan 3 terlebih dapat 1 kan? Sama ada 4 tolak 3 ataupun 3 tolak 4. Cikgu boleh bagi contoh yang bagi tu di DYDX 6 tu hilangkan. DYDX 6 hilangkan. Ni ya, ini ya. Ya? Jadi Lashaf kejap ya. Kejap. Saya kata ini dulu ya. Kejap ya. Okey. Jadi di sini, maka apa yang terjadi? 1 dengan 3 boleh? Tak boleh. 1 kali 3, 3. Ni ni, matlamat kita ni. Kalau ini, 1 kali 3 dapat 6 tak? Nampak tak saya guna? Kaedah dia senang. Tapi orang kena faham lah. Okay. Pertama sekali, yang ini. 2X dengan X. Sebab 2 tak ada pilihan, awak tak ada pilihan 1. 1 kali 1 tak dapat 2. Okay, maka 2X dengan X dapat 2X kuasa 2. 2X kuasa 2. Okay, settle. Maka depan ni betul. Okay, belakang ni. 3 kan tadi kita buat 1 dengan 6 dengan 3 dengan 2. Sekarang ni kita guna 3 dengan 2. 1 dengan 3 tak boleh hari. Ya, kita kena guna 3 dengan 2. Maka 3 dengan 2, 2 kali 2, 4. X kali 3, 3X. Okay, maka untuk dapat X, apa perlu saya buat? 4X kena dapat positif ke 4X negatif? Okey? Sekarang ni matlamat kita ialah X tu mestinya positif. Maka kita ubahlah 3X kepada negatif. Bila tukar 3X negatif, sini akan jadi negatif. Negatif 3 dengan 2, negatif 6. Dapat tak dengan negatif 6? Dapat. 4X tolak 3X, dapat tak X? Dapat. Maka inilah jawapan awak. Jadi faktornya adalah 2X tolak 3, X tambah 2. Sama dengan kosong. Okay. Right? Boleh ke? Right? Nak contoh lain ke? Okey, faham. Okey. Jadi 2x tolak x, 2x tolak x tambah 3 sama dengan kosong. Macam mana cikgu? 2x tolak x sama dengan tambah 3 sama dengan kosong. 2x tolak x sama dengan 3. 2x tolak x tambah 3 sama dengan kosong. Macam mana ya cikgu? 2x kuasa 2 ke 2x? Mana 2x kuasa 2? Okay? Okay. Nak saya tolong ke tidak ni? Makin kurang orang ni. Sekarang itu je dapat kan? Boleh ke? Satu lagi contoh. Tapi memang laju depan ni. Sebab ini patutnya awak faham dah. Boleh ke? Nak teruskan ke? Nak teruskan ke? Nak saya tolong ke tak nak? Pelajar-pelajar sekalian, nak saya tolong ke tidak?
ke dah give up ni? Ha, dah kurang seorang lagi. Boleh cikgu teruskan nak. Rina nak ya. Okey Rina. Okey. Tengok betul-betul, terambil ke lawan. Tengok memang misal. Dia mau buat soalan cikgu. Okey, ready. Okey, ready ya. Okey. Y sama dengan 2X kuasa 3 tolak 4X kuasa 2 tambah 3. Ni soalan dia. Ni soalan dia ke? Okey ke? Irina, awak nak jawapan ni ke? Daniel Ashraf, Amir Danish, Amir Daniel. Nak jawapan ni sebenarnya kan? Betul ke? Assalamualaikum. Ada ke tidak lagi ni? Senyap benda ni. Teruskan. Okey. Apa dia tanya? Dia tanya kata cari titik pusingan bagi lengkung dan teruskan sama ada. Tentukan sama ada titik pusingan itu adalah maksimum atau minimum. Pertama sekali dia kena buat apa ni? Kita kena dy per dx. Sama dengan berapa? Awak akan dapat 3 darab dengan x kuasa 2. Sorry. 3 tolak 1 tolak dengan tolak dengan 2 darab dengan 4x kuasa 2 tolak 1 3 akan jadi 0. Okey, sini akan jadi sama dengan 3x kuasa 2 tolak dengan 8x. 3x kuasa 2 tambah tolak dengan 8x, betul ke? 3x kuasa, bukan 3x. Sorry. Sini ada 2. Sini ada 6x kuasa 2. Okay. So dia akan ada 2 kali 3, 6x kuasa 2, 4 kali 2, 8x. Betul macam tu? Orang macam tu ke? Sama ke? Betul tak jawapan tu? Okey, sekarang ni jawapannya simple je. Tak payah pening-pening kepala. Maka pada titik pusingan dy per dx sama dengan kosong. Maka 6x kuasa 2 tolak 8x sama dengan kosong. Boleh? R25, apa dia pula R25 tu? Minyak hitam ke apa tu? Amir Daniel, R25, apanya R25? 5. Tiba-tiba R25 ya. Ya kena minyak hitam ke ataupun RM25 ringgit ke apa kan? Okey, so di sini fakturkan. 6 dengan 8, apakah faktor yang sepunya? 6 dengan 8, apakah faktor yang sepunya sayang? Apakah faktor sepunya? Faktor sepunya dia apa? Hello? Faktor sepunya dia apa? Faktor sepunya 2, yes. Bagus. Bila 2, maka kita nak buat 2, apa yang sepunya lagi? 2 dengan X. Dua-dua ada X kan? Maka bawa keluar X tu.
Jadi bila dah bawa keluar 2x, apa yang tinggal adalah 6x kuasa 2 ni darab 2, berapa dapat 6? 2x dengan, untuk dapat 6x kuasa 2 darab dengan 2x, berapa darab dapat 6? 2 darab dengan 3. X darab dengan apa dapat x kuasa 2? Darab dengan x. 2x darab berapa dapat -8x? -4. Sama dengan 0. Okey, boleh sekarang ni? Boleh sekarang ni? Okey. Dia jadi masalah kat sini ni. Pening sikit kan? Ah, tak apa, relax. Awak kan ada kata-kata saintifik. Kan? Jadi di sini apa nama apa? Marker. Sorry. Bukan marker. Okey, ini akan jadi 2. Maka 2x sama dengan 0. 3x tolak 4 sama dengan 0. Kenapa 2x sama 0, 3x sama 4 sama 0? Sebab kita nak dapatkan 2 titik. X ni adalah nilai x. X ni adalah nilai x. Ini satu nilai, ini satu nilai. Maka awak kena pisahkan. Jadi awak akan dapat satu nilai x sama dengan 0. Yang ni awak akan dapat 3x sama dengan 4. X sama dengan 4/3. Okey, dah 2 nilai. Okey, ataupun 2 nilai. Anak saya suka buat yang peace. Itu anak saya. Okey. Sama tak muka saya dengan apa nama saya ni, avatar? Sama kan? Okey. Nampak tak sini? Ya, Edina, Amir Daniel, Amirul Ashraf, apa siapa lagi? Raja Haris, Arif Ikmal, Nazrin, Raja Haris, Afizul Hakim, siapa lagi? Putri, ada lagi tak Putri? Ke dah pengsan dah ke? Ya? Dah, boleh saya teruskan? Boleh teruskan? Maka awak akan dapat X sama dengan 0 dan X sama dengan 4/3. Okey, bila X sama dengan 0 dan X sama dengan 4/3, apa matlamat seterusnya? Matlamat seterusnya ialah mendapatkan koordinat dia. So ini awak dapat X saja, awak tak dapat koordinat lagi. Sebab awak nak tentukan titik itu mana? Titik. Titik itu. Okey? Adalah cikgu. Okey, ada. Takut kopi. Kan sebab bila-bila kita buat Google Meet kan kadang-kadang awak tak buka kamera kan? Ada pelajar yang buat dengan saya. Bukan pelajar saya. Saya pernah buat ceramah seluruh negara. Yang bestnya dia orang tutup kamera. Rupanya dia tak kantor masa tu. Dia kantor masa bila tau? Dia kantor setelah saya bagi tugasan. Lepas tu dia tanya pada saya, Cikgu Daniel, sorry lah saya tertidur masa tu. Okay, fine. Lepas tu saya diam je lah kan. Kau buat tugasan kau. Kan? Okay. Habis ni. Jadi, kita nak tentukan apa ni? Kita nak tentukan titik pusingannya. Titik pusingan bila X sama dengan 0, Y sama dengan berapa? 2 kali 0 kuasa 3 tolak 4 kali 0 kuasa 2 tambah 3. Maka Y sama dengan 3. Dia akan dapatlah titik 0, 3. Yang keduanya, bila X sama dengan 4/3. Y sama dengan 2 kali 4/3 kuasa 3 tolak dengan 4 kali 4/3 kuasa 2 tambah 3. Okey? Sini akan dapat apa? Y sama dengan 4 kali 4. 4 kali 4, 16. 16 kali 4 adalah 64. 2 kali 64 per 3 per 3, 9, 9 per 3, 27. Tolak dengan 4 kali 4, 16. 4 kali dengan 16 per 9, tambah dengan 3. Okey, sekejap saya buat kalkulator saintifik saya sekejap.
So kita ada dua kurungan pecahan dia adalah 4/3 kurungan kuasa 3 tolak dengan 4 darab dengan 4/3 kuasa 2 tambah dengan 3. Awak akan dapat sini 17/27. Saya tak kira ya. Ini saya kira dengan kalkulator. Jadi kalkulator saya dapat 17/27. Okey, boleh ya? Okey. So, di sini dapat 17/27, maka titik kedua dia adalah 4/3 17/27. Oh, gila pening kepala tu. Oh. Sebab main pecahan kan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam dari mana adik? Kau jawab siapa salam bagi salam Zip. Ha. Risau ni. Tiba-tiba berjawab salam ni. Okey. Kita dah berkudara selama 1 jam 51 minit. Jangan lama-lama nanti awak pening ya. Tapi ini dah paling habis bantu dah ni. Kalau saya ini pun awak tak faham lagi, saya tak tahulah nak buat macam mana dah. Ajar apa yang apa. Kan? Ha. Kata orang kata tak hebat je lah kepala dengan batu. Ada takut benar, tak faham-faham. Kan? Ha, baru bangun tu. Dia delay teruk tu cikgu. Masya Allah. Delay tak apa, jangan extend. Ramai yang tak online ni, apa kejadah jadi. Saya tolong lah ni, tak tahu nak tolong macam mana dah. Kan? Video saya dah bagi dah, tak faham juga ni ha. Kan? Okay? Alright, Amir Danish, saya teruskan ya. Okay, bila dah ada ni, apa matlamat seterusnya? Matlamat seterusnya adalah, kita buat apa? Kita buat apa sayang? Okay? Kita buat apa? Maka ni adalah titik pusingan. Ni juga adalah titik pusingan. Okay, dua titik pusingan. Tidur cikgu, tidur. Yang lain saya tak tahulah, mungkin dia pekerja ke apa ke kan. Alright, jadi orang kata kita tak boleh nak cakap apa-apa lah. Tapi saya tak dapat nak bantu sebab saya nak bantu begini. Jadi awak kena bantu awak untuk awak jawab soalan saya dah hantar pada saya. Itu adalah evidence. Ya, tak ada pilihan. Right? So di situ kita tak adalah nak buat-buat sesi, nak buat ulangan-ulangan, nak saya tolong-tolong. Lain tak ada ya. Sebab kalau awak buat tentang ulangan, awak kena cerita lain. Ya. Sebab itu sebabnya saya buat bincang dalam kelas saya. Right? Okay. So, cari titik pusingan tadi dah dapat dah. Dia kata nak tahu minimum atau maksimum. Okay. Titik pusingan awak dah dapat. Matlamat pertama dah selesai. Maka untuk dapatkan apa tadi? Dia kata apa nama? Untuk tentukan maksimum atau minimum di kuasa 2 y per dx kuasa 2 sama dengan, okey, dari sini awak dapat, okey, 2 darab dengan 6x tolak 2 darab dengan 6x, x kuasa 2 tolak 1 tolak 8x. Sorry. Ni ada 1 darab dengan 8x kuasa 1 tolak 1. Maka sini akan dapat 12x tolak 8. Ya, yeah? X kuasa kosong kan? Sini. Alright. Ini sekarang ni awak masukkan nilai-nilai ni. X sendiri. Okay. Maka awak akan masukkan bila x sama dengan kosong, d kuasa 2 y per dx kuasa 2 sama dengan 12 kali kosong tolak 8. Sorry. Okay. 12 kali kosong tolak 8. Awak akan dapat berapa? Berapa? Jawapan dia?
Berapa dapat jawapan ni sayang? Amir Danish, apa jawapannya? Negatif 8. Okey, negatif 8. Bagus Syazwan. Syazwan, apa kesimpulannya Syazwan? Kita akan dapat? Sebab dia negatif 8. Apa kesimpulan daripada awal tadi saya kata? DYDX kecil pada kosong, DYDX besar pada kosong. Apa kesimpulan dia awak kena dapat? Okey, negatif 8. Nah, Danish. Apa kesimpulan tadi? Kalau negatif, kalau negatif dengan positif, apa beza dia? Okey, kalau dia negatif, maka titik dia maksimum. Maka maka titik apa ni? Koordinat dia ni 03 adalah titik maksimum. Okey. Right, satu ya, kecil daripada kosong. Alright. Kedua, bila x sama dengan 4/3 b kuasa 2 y per dx kuasa 2 sama dengan 12 kali 4/3 tolak 8. 3, 12, jadi 4, 4 kali 4, 6, 16. 16 tolak 8 dapat 8. Apa kesimpulannya? Danish, Irina, Syazwan, Amirul dengan Danish dengan Hakim, Syazwan. Apa kesimpulan yang awak dapat? Apa kesimpulan bagi kenyataan ni? Dapat 8 ni apa jadi? Titik minimum. Okey, maka titik apa dia? 4/3 17/27 adalah titik minimum. Tu dia benda yang empat tu. Boleh ke? Okey, saya harap jawapan saya membantu. Ya, saya tak tahu nak bantu macam mana dah. Kalau nak balik pelampung tu, kalau takat-takat tali air depan ni, ni lah. Jadi boleh saya awak hantar jawapan dah ya? Ya? Hantar jawapan, pastikan pada muka surat pertama tu awak tulis nama awak, muka surat kedua pun awak tulis nama awak. Ya? Kalau sama dengan apa nama apa tulisan dengan orang lain, saya akan bagi dua-dua pemiliknya dapat kosong. Okey? Sehingga ke video yang seterusnya, kita jumpa lagi. Saya harap awak jaga kesihatan, ya. Seboleh-bolehnya saya nak awak settlekan PB awak sebelum awak balik. Ya? PB awak saya nak awak settlekan sebelum balik. Maka minggu ni awak kena bertahanlah dengan saya. Ya, awak balik nanti kita buat PB khas. Ya, PB ni awak kena setelkan sebelum balik. Jadi, okey, berapa lama saya boleh bagikan pada awak waktu? Okey, sekarang ni pukul 10.49, maka saya bagi selewat-lewatnya 11.30 dah kena ada dekat saya. Lepas 11.30, jangan tanya saya, cikgu, minta maaf apa semua, tak ada. Faham ya? Maknanya jawapan ini awak kena print, awak kena hantar saya fizikal masa buka sekolah nanti. Tetapi markah apa nama untuk jawapan yang saya buat hari ini awak kena hantar juga. Ya? Sebab saya tak nak nanti sekarang orang yang datang pada hari apa nama minggu depan salin jawapan orang yang datang kelas hari ini. Okey, orang yang datang kelas hari ini inilah buktinya awak datang kelas. Maka awak diberi masa sehingga okey, adil ya? 11.30 pagi.
Sorry Puteri, 11:30 je. Ya? 11:30 ya? Ah, bukan pukul 12. Pukul 12 tu sekarang saya tidur dengan awak belakang. Faham? Kalau kabut lari awak ya. Okey, boleh ya? Ah, nak tahu pun. Ha, okey. Alright? So, itu saja daripada saya hari ini. Sekian. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam live stream yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.